Sahabat Basnas, kita jumpa lagi dan kita sambung yang tadi terputus. Yeah. Mas Yudi, tadi sampai kepada caranya bagaimana sistemnya, gitu ya. Yeah. Dan kemudian apakah ada sistem yang harus diciptakan agar kemudian Basnas bersama-sama LAS bisa betul-betul bisa menjadi supporter atau endorser kepada umat yang memang membutuhkan agar maslahah. Jadi saya berharap badan Amil Zakat Nasional nanti dia menjadikan semua mitra itu sebagai teman. Jadi sahabat sesuai spirit sahabat, ya kan. Mas. Jadi ayo umpamanya kita buka di seluruh BUMN kita kumpulin dananya, yang lembaga masyarakat, lembaga ini. Saya menginginkan ke depan ini semua itu terkoneksi dengan sistem keuangan yang dibangun oleh OJK. Jadi tidak perlu uang itu yang dari apa BUMN itu harus dipindahin ke Basnas, tapi setiap hari itu ketahuan reportnya. Nah disitulah mereka nanti membuat sistem dan termasuk supaya online harus jangan setiap perusahaan itu bikin sistem jadi mahal nanti. Begitu dia satu sistem, nanti orang akan melihat umpamanya satu pintu, ada ya, satu Ustaz, sedang menerima zakat di satu daerah yang sangat terpencil, ibu-ibu yang sangat tua, orang bisa dilihat di online, bisa lihat di digital, itu nanti sangat kepercayaan masyarakat akan tumbuh, berdampak ya. Nah sebetulnya badan amil zakat baik semua, cuma kan bagaimana kita meyakinkan masyarakat itu ruhnya seperti itu. Tapi gini Ustadz, apa kita sering menghadapi problem di lapangan bahwa sistem sudah bagus, aturan sudah bagus, kita masih tergantung di implementasi ya. Misalnya seperti undang-undang, kembali ke undang-undang 23 tadi tahun 2011 itu sudah ada turunannya, ada PP, peraturan pemerintah, ada impres juga. Nah, tapi implementasi lagi-lagi Mbak Eca, implementasinya agak sulit direalisasikan ya, Pak. Itu ini maksudnya kira-kira. Kepercayaan masyarakat yang memang harus kita tumbuhkan. Jadi ibaratnya mungkin acara Sahabat Basnas hari ini kan ibarat pupuk supaya lebih berkembang, bertumbuh, lebih subur lah amin, gitu. Amin. Jadi kita perlu minta solusi ke Ustaz karena pengalamannya mungkin perlu ada perbandingan di Mesir seperti apa ya. Nah, di Pakistan seperti atau apa. Malaysia, gitu, ya, Malaysia. Jangan jauh-jauh terdekat ya. Iya. Yang pertama barangkali itu SDM. Kita harus percaya untuk mendapatkan SDM yang bagus memang dia harus kita berikan juga yang sesuai. Tapi kan di zakat ini sudah ada dia asnaf untuk amil itu. Nah, tinggal kita buat regulasinya untuk mendapatkan SDM yang bagus berapa sih dia dapat. Kita harus memang gaji dia sesuai dengan apa dia keahlian dia. Tetapi kalau mereka itu hanya dikasih sekedar kita menganggap zakat itu adalah sosial, ini nggak akan maju. Jadi kita harus menganggap pengelolaan zakat itu adalah seperti BUMN. Maka kita akan mendapatkan nanti SDM-SDM yang bagus, seperti yang profesional, seperti bank. Nanti kita jadi nanti data keuangannya itu dikontrol aja oleh OJK. Jadi seperti bank nanti. Itu nanti luar biasa. Orang nanti membayar zakat itu nggak perlu ada lagi. Itu orang melalui SMS apa, sudah selesai itu. Saya yakin itu nanti kalau itu dikelola dengan sistem yang bagus itu akan bercepat. Jadi SDM-nya itu harus dia berkuat. Nanti Basnas ini kalau masalah IT-nya umpamanya nanti biarin negara yang membayar. Nanti dari Komisi 8 akan menganggarkan. Luar biasa mendorong gitu kira-kira. Rasanya memang sih ketika semuanya menjadi lebih transparan, lebih accountable. Rasa kona'ah itu menjadi super duper gitu ya. Karena namanya iman itu kan juga ya fluktuatif. Ketika dekat dengan ustadz, orang-orang yang baik, para ustazah, dan kemudian ada sistem yang menjadi platform ya iman yang menjadi fondasi untuk berpijak kepada yang lebih baik. Surga udah di depan sih mudah-mudahan ya. Tapi untuk saya ingin bertanya, menggali lebih dalam lagi Mbak Marisa, soal komitmen DPR tadi agar rencana untuk memperjuangkan soal anggaran itu ya, karena ternyata kan alokasi anggaran untuk Basnas masih sangat kecil, cuma 6 miliar ya, dan itu habis banyak lebih banyak habis untuk biaya sewa gedung. Jadi lebih banyak sekarang hampir sama dengan LAS, jadi dia jualan program, jadi dana yang masuk itu dana yang dari penghimpunan program, bukan lagi PBN. Nah, gimana menurut jadi maka yang penting sebetulnya Basnas itu harus membuat roadmap dulu. Jadi dia mau bikin seperti apa sih zakat ke depan, katakanlah 10 tahun yang akan datang. Dari situ nanti dari roadmap itu kan orang mulai tertarik. Nah, kita baru bicara yang DPR, saya mau bikin begini loh, saya membuat sistem begini, IT-nya begini, kita akan menghasilkan uang sekian, dan akan mengurangi kemiskinan sekian. Itu kan jadi kita memperjuangkannya jelas, ya kan.
Jadi kalau dia roadmapnya itu belum jelas, jadi nanti kita menguangkan, karena kita bilang begini, dia mau butuh uang, tapi uang kan banyak di dalam, gitu, ya kan? Nah, cuma dia kan ragu juga. Bisa disinergikan dengan KNKS barangkali Ustadz ya, Komisi Nasional Keuangan Syariah itu loh. Oh, bisa, kan, ketuanya. Kan presiden langsung nih, iya kan? Umpamanya dibuat standar, semua dana basnas itu, banyak dia boleh hanya menampung banyak di bank konvensional. Dalam waktu seminggu dia harus dipindahkan ke bank syariah. Nah, itu akan maju lagi industri bank syariah. Dia boleh menerima gitu banyak seminggu, tapi dia harus masukin ke apa gitu. Jadi nanti begitu dia di perbankan syariah ini berkembang, dia akan menumbuhkan UKM lagi. Umpamanya Badan Zakat mengatakan uang ini boleh diputar dalam waktu sekunder, tapi harus di UKM. Jadi tidak boleh umpamanya ke pengusaha besar. Nah, itu kan jadi bagus gitu ya. Mungkin juga orang makin UKM sekaligus yang mikro gitu ya. Karena kan umat banyak di situ. Jadi kepercayaan masyarakat kan akan tumbuh lagi. Oh, ini luar biasa gitu. Tapi ada yang terlupakan Mbak Ica, jawaban kita ingin jawaban dari Ustadz Iskan soal perbandingan tadi yang di Mesir seperti apa, Pakistan seperti apa, kan kita juga ingin apa evaluasi gitu. Nah, kita posisinya sesampai mana ini? Mungkin silakan. Jadi memang pertama di negara-negara Arab itu apa kepercayaan dia kepada lembaga-lembaga masyarakat itu lebih tinggi. Katakan di Malaysia kan raja itu langsung yang mengelola keagamaan. Di Mesir itu ada dewan fatwa gitu. Tapi mungkin itulah kita sebetulnya mungkin masyarakat itu belum sepenuhnya zakat itu dikelola oleh pemerintah. Gitu. Jadi maka kita bilang, kita terbuka aja, semua yang di bawah BUMN itu silakan dikelola oleh pemerintah. Tapi kalau ada lembaga yang memang dia punya juga cabang, boleh, gitu ya? Boleh juga. Cuma nanti kita harus atur bagaimana asnafnya itu, berapa yang boleh dia kelola untuk amilinya, terus boleh kemana dia putarkan. Jadi nanti bisa pemerintah mengatur, umpamanya ada satu lembaga amil zakat, kamu khusus di pendidikan ya, tapi untuk masyarakat yang penghasilan sekian, kamu di anak yatim ya, yang sekian, kan boleh gitu. Kamu untuk orang miskin untuk grade sekian. Selama ini kan ada anggapan, walaupun itu kita belum tahu, yang sampai di daerah itu ada pilkada umpamanya, tiba-tiba besar banget pengeluaran gitu. Nah, itu basnas harus bisa membuktikan itu. Saya pernah tanya di daerah, kenapa umpamanya musola ini dapat 5 juta, kenapa di sana dapat 25 juta gitu. Kan harus ada sistem kan. Jadi kalau umpamanya mungkin yang satu pendukung satu bukan gitu ya. Kita kan belum sampai begitu sih. Jangan sampai, sampai itu jadi di mana-mana terjadi. Itu gitu yang membuat kalau kita sudah bisa yakinkan, kalian tenang, semua kita udah ada sistem. Ini nggak bisa itu 125 enggak gitu. Apa gitu. Itu kan cuma bagaimana kita meyakinkan masyarakat. Tapi kalau dia sudah sistemnya masuk ke rekening semua dipertanggungjawabkan, dia bisa lihat. Jadi nanti ke depan itu harus ada nomor peserta zakat, cukup model NPWP gitu. Nanti dia masukkan data itu, dia tahu zakat dia berapa, zakat itu diputar kemana. Tiba-tiba dia bisa melihat, oh ini sudah diserahkan kepada ibu yang sedang menyusui umpamanya. Bahagia dia. Di basnya sudah ada NPWZ namanya. Jadi nomor pokok wajib zakat. Jadi kalau begitu Muzaki membayar zakat itu langsung keluar. Sama seperti ATM. Iya, tapi maksudnya laporan dia itu harus ada juga gitu. Digital gitu. Uang itu sudah diapakan. Dan selama ini banyak juga ambil zakat ini. Dia tidak bisa juga langsung dana itu ngumpul di situ. Enggak bisa disalurkan. Kenapa enggak? Ini umpamanya kan ada di Dinas Bank Mandiri, ada di BNI. Begitu ini ngumpul, masuk semua ke satu bank. Bisa dihitung kan sebulan itu berapa sih penyaluran. 30%-nya banyak untuk UKM. Jadi uang itu berputar gitu. Jadi intinya di sini CRM ya, Customer Relation Management. Jadi ketika nanti betul-betul profesional, betapa indahnya Islam dan Salam kebangkitan zakat, sahabat Basnas, sangat menarik perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Talkshow Kebangkitan Zakat.